Almarhum Pak Hermanto tuh sebenarnya orang bilang kaku sebenarnya. Gitu. Tapi kaku ya, tapi di sisi lain aman. Saya ngelihat apalagi setelah punya cucu ternyata bisa juga dia jadi seorang eyang kakung yang seneng gitu sama cucu. Kita taunya dia cuman urusannya workaholic aja, kerjaan. Nonton film pun ya senangnya yang serius gitu. Ya film-film kayak Godfather gitu-gitu kan. Jadi film aja dibedahnya akademis gitu. Bayangin aja gitu kan. Terus tiba-tiba gimana? Tapi ternyata pas punya cucu dia bisa enjoy life, seneng nemenin cucunya beli mainan gitu. Padahal saya dulu itu misalnya diajak pergi ke satu kota atau bahkan ke luar negeri itu udah kamu jalan sendiri padahal masih umur SMP gitu. Jadi modelnya cuek tapi ternyata ya sama cucu mau, mau. Jadi saya ngeliat fase-fase beliau yang ya itu tadi ditanya gimana kesannya dan ya kesan itu yang kita dapat. Bang, sorry nih, maaf, sebelumnya ada firasat nggak, Bang? Firasat? Tanda-tanda. Satu ya, saya sempat cerita kemarin ke teman-teman media ya, almarhum mencetak foto dalam bingkai ukurannya besar dan close up gitu. Dan itu yang kita pakai di rumah, ya di rumah juga akhirnya gitu. Dan beliau baru cetak seminggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi kita juga bingung untuk apa, jawabannya ya nggak mahal kok nyetaknya. Ya kita kan nggak nanya budget, tapi buat apa kan gitu kan. Dan ya mungkin itu foto yang beliau ingin dipasang di rumah duka gitu. Dan ya itu mungkin saya nggak bisa mengatakan apakah itu firasat, mungkin lebih coincidence ya gitu. Tapi ya itu saya juga apa baru 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu mendownload foto saya waktu sama Arumi ke Taman Makam Pahlawan. Saya download entah kenapa gitu di handphone saya. Saya baru sadar tadi pas ngeliat gerbangnya sama. Ini foto yang baru saya download 3 hari yang lalu. Jadi ya kadang misteri ya, kita nggak tahu. Tapi saya rasa ada yang lebih penting dari itu, bahwa kita harus ikhlas. Harus ikhlas terhadap suratan takdir. Nggak berandai-andai, oh seandainya beliau perginya jam sekian atau seandainya ini, seandainya itu, karena semua udah jadi bagian dari storyline yang sudah ditulis sebenarnya di Lauhul Mahfuz. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.